Jadi dengan aturan kepada Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menghimbau seluruh masyarakat Aceh yang masih menggunakan plat provinsi lain agar mengkonversikan ke plat BL. Karena pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan merupakan salah satu sektor yang paling besar memberikan masukan bagi modal pembangunan Aceh. Hal tersebut disampaikan Nova saat membuka rakor Kasat Lantas dan Kepala UPDD Kasih Pungutan se-Aceh di Hotel Hermes, Senin 7 Agustus 2017. Tahun lalu saja, kata Nova, PAD Aceh dari PKB sekitar 328 miliar dan dari BBNKB mencapai 382 miliar. Penghasilan tersebut menurutnya masih belum begitu maksimal karena masih banyak masyarakat Aceh yang menunggak membayar pajak kendaraan dan masih ada ribuan kendaraan di Aceh yang masih menggunakan plat kendaraan dari provinsi lain. Untuk itu perlu upaya mendorong masyarakat agar patuh membayar pajak kendaraannya serta menghimbau warga Aceh yang masih menggunakan kendaraan dengan plat provinsi lain agar mengkonversikannya ke plat BL. Untuk mendorong masyarakat agar patuh membayar pajak kendaraan, kata Nova, pemerintah Aceh telah memberikan beberapa kemudahan, salah satunya dengan menerbitkan Pergub nomor 23 dan 24 tahun 2017 tentang pembebasan keringanan PKB dan BBNKB yang telah tertunggak. Selain itu, inovasi layanan yang telah diterapkan adalah Samsat Online via teller dan ATM Bank Aceh, Samsat Keliling dan Drive-Thru, serta Samsat Gampung yang sudah hadir sejak 16 Mei 2017. Nova berharap masyarakat Aceh dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik agar semua kendaraan bermotor yang ada di Aceh mematuhi aturan pajak yang berlaku. Terima kasih.